Assalamualaikum, aku Audi. Aku seorang dokter, wirausaha, juga seorang ibu dari 3 anak. Hai, aku Zita. Aku seorang mompreneur, aku ibu dari 2 anak. Hal tersulit ketika aku tidak ada pada saat anakku membutuhkanku. Ketika aku nggak bisa maksimal mendampingi anakku tumbuh dan berkembang. Ngebagi waktuku kali ya. Kadang ada kalanya anak-anakku butuh aku gitu. Kadang terus juga anak-anakku yang di kantor juga butuh aku. Nah itu kadang ya gimana caranya membagi waktu yang benar-benar fit buat aku, buat anak-anakku, dan anak-anak kantor. Waktu. Aku nggak bisa ngasih waktuku secara maksimal juga ke pekerjaan aku karena ada skala prioritas aku sendiri. Untuk sejauh ini, kalau peran sebagai istri dan ibu itu memang udah kodrat saya sebagai wanita untuk menjalaninya dan itu udah hal yang mutlak. Tapi ketika saya menjadi mompreneur, nah itu tinggal saya bagi-bagi waktu sih untuk biar apa ya, biar balance gitu. Kalau sebagai ibu dan istri itu udah kodrat aku. Kalau pekerjaan aku itu merupakan passion yang aku pilih gitu. Dan aku anggap apa yang aku lakukan sekarang ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku bersyukur aku bisa menjalankan kedua peran ini sekaligus. Untuk jawabannya sih enggak ada yang mutlak ya. Ini lebih ke anugerah yang dititipin buat aku untuk di apa yang seperti amanah lah yang dijalani untuk setiap harinya. Kalau bisa digambarin tuh kayak lukisan abstrak gitu ya kan, nano-nano. Ya pasti ada ups and down lah. Tapi selagi kita menjalaninya happy dan karena memang ini juga sesuai passion, jadi ya nggak masalah. Sukanya aku bisa menjalankan peranku sebagai ibu dan working mom sekaligus. Kalau dukanya mungkin aku ada yang kurang maksimal melakukan pekerjaanku. Tapi alhamdulillah aku punya tim yang solid di kantor. Aku juga mempunyai support system yang kuat. Jadi insya Allah aku juga kuat. Bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu selagi kita bisa memberikan manfaat ke semuanya? Alasannya karena kendala-kendala yang aku temui pada kedua peran ini membuat aku menjadi versi diri aku yang lebih kuat lagi dan yang lebih semangat lagi. Momen paling membanggakan saat ini adalah momen yang paling aku ingat adalah ketika anak-anakku bisa manggil, aduh bukan ibu, iya manggilnya ibu gitu, tapi aku panggilnya bubu kan. Kayak itu kata-kata pertama yang keluar dari mereka tuh kayak bubu, bubu gitu, kayak aduh jangan nangis. Itu adalah momen paling selagi mereka baru pertama kali berbicara yang diingetnya tuh bubu gitu. Jadi kayak bukan orang lain gitu. Itu sih. Setiap momen yang aku habiskan bersama 3 anakku merupakan momen yang paling membanggakan dan membahagiakan untuk aku. Dan melihat mereka tumbuh menjadi Rania, Raihan, Raisya yang sekarang itu merupakan pencapaian terbesar untuk aku sebagai seorang ibu. Kebahagiaan. Cinta. Pasti pernah, tapi tinggal kita menyikapinya mau dibawa ke arah lebih dibawa pusing atau dibawa enjoy. Kalau aku lebih pengennya dibawa ke arah enjoy, jadi ya udah gitu, let it go. Jadi misalnya hari ini pusing, ya udah besoknya juga udah nggak usah dibawa pusing. Merasa bersalah pastinya pernah ya, tapi aku coba menjalaninya dengan cara work life integration,
di mana aku mencoba untuk mensinergikan atau mendekatkan pekerjaanku dengan pribadi aku, dengan kehidupan pribadi aku sehari-hari. Bahagia dong, alhamdulillah. Tentu bahagia. Dear Mom, you are doing great, you are doing fine. Menjadi orang tua atau menjadi ibu itu seperti berada di sekolah tanpa akhir. Kamu punya waktu sepanjang hidup kamu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Jadi, pelihara semangat. Untuk para ibu di luar sana, terima kasih untuk bertahan sampai saat ini. Kalian hebat, tetap semangat. You deserve to love and to be loved.